Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Yai Mas Ruhan, Ketua Komisi A, Pak Sardini, ini senior guru saya, Pak. Kalau ada yang berkumpul, kita baru tahu ini. Tapi urusan darah bukan guru saya. Ya, jadi tertarik dengan isu ini, dengan tema ini, makanya saya datang. Dan semoga saja nanti dari Polda bisa memberikan akhbar atau masukan demi kepastian hukum, demi rasa keadilan, dan demi manfaat. Itu asasnya kan seperti itu. Jadi jangan sampai, saya berharap kepada teman-teman kepolisian, Satgas, black campaign ya itu, jangan menjadikan masyarakat nanti yang melakukan kritik itu berjatuhan menjadi korban dari warga pilkada ini. Terus kali-kali calon kepala kasir, jadi jadi kalau masyarakat terus menjadi korban, jadi ambil sikap kau melakukan tipu muslihat pada masyarakat kami kan gitu, maksudnya itu saya sependapat. Kalau perlu Pak Dewan mohon jadi disampaikan ya karena mohon maaf ya, banyak visi misi program kegiatan yang ketika kepala daerah termasuk presiden sudah jadi, banyak yang ditinggalkan janjinya. Mohon maaf bahasa saya, yang ditinggalkan bukan menipu, tertinggal. Tapi sebetulnya ini juga bagian dari apakah tipu muslihat, karena ketika